Sebagai mahasiswa aktif yang diinginkan ke depan tentang Menpora itu kan begini, Menteri Pemuda dan Olahraga. Bukan hanya Menteri Pemuda, tapi Menteri Pemuda dan Menteri Olahraga. Nah, sejatinya ya seperti yang telah dilakukan oleh Pak Mahdi yang sangat luar biasa dengan berbagai macam gagasannya itu, justru adalah orang yang mampu melanjutkan gagasan-gagasan Pak Mahdi, baik di bidang kepemudaan yang perlu peningkatan lebih lagi, dan juga di bidang ke olahraga. Ya, jadi kalau Menteri Pemuda mungkin bisa umur seperti apa, tetapi kalau Menteri Olahraga, jangan lupa sebahagian besar ketua cabang olahraga itu para senior-senior. Ada bintang 3, ada bintang apa, ada dan lain-lain sebagainya, sehingga faktor ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, supaya orang-orang yang betul-betul nanti yang muncul di sana adalah orang yang karena kapasitasnya, karena kompetensinya, karena pengalamannya mampu mengkoordinasikan ya di bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan. Dan di bidang keolahragaan sekali lagi ya sebahagian besar ketua umumnya adalah ada yang menteri, para menteri, ada yang mantan jenderal-jenderal dari mana-mana itu, yang ini tidak semudah itu dikoordinasikan.